إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَدْبِرِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ بَابَ dan saudara-saudara sekalian jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup di dunia ini semua yang kita miliki pasti berkurang. Pendengaran kita berkurang, penglihatan kita berkurang, tenaga kita juga berkurang. Harta benda kita juga berkurang. Kalau toh ada yang harta bendanya bertambah, yang namanya manusia itu semakin tua, pasti makan dan minumnya semakin berkurang. Tidak bertambah. Dan satu-satunya yang tidak boleh berkurang, adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, kalau ada yang sakit, tidak mengapa. Kalau ada yang hartanya berkurang, juga tidak mengapa. Kalau ada yang sedang diuji, mungkin salah satu di antara keluarganya dipanggil oleh Allah, juga tidak mengapa. Harta berkurang, kesehatan berkurang, itu tidak masalah. Selama keimanan kita dan ketakwaan kita tidak berkurang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hidup di dunia ini singkat, tidaklah lama. Dan oleh karena itu, kalau ada suka duka di dunia itu hal yang lumrah dan biasa. Satu-satunya yang kita kejar adalah nanti kehidupan di akhirat. Kita bisa masuk surga, terlebih bisa masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang sangat menarik di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Hakim juga. Nabi bersabda, "Man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah." Barang siapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya, alias meninggal dunia. Dan setiap kita pasti itu meninggal dunia. Sebuah keniscayaan bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan meninggal dunia. Dan sifatnya memang betul meninggalkan dunia ini.
bukan berarti selesai kehidupan, tapi justru menuju kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Tapi di sana hanya ada dua, orang itu masuk neraka atau masuk surga. Dan Nabi memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Barang siapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya, wahuwa bari'un min thalas, sedang dia itu bebas dari tiga hal, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Subhanallah. Tiga hal yang Nabi berikan kepada kita jaminan untuk masuk surga. Bila kita tidak terpapar dengan tiga hal tersebut. Yang pertama, al-kibr. Beliau menyebutkan yang pertama, kesombongan. Sombong. Sombong itulah memang penyebab utama, pertama, orang itu masuk neraka. Sebagaimana yang jelas Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, yaitu iblis. Iblis itu sebenarnya ya hebat, berilmu, dan awalnya juga ya beriman. Bahkan disebutkan iblis itu gurunya malaikat. Tapi sayang, dia kemudian menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia sebagai orang kafir. Dan Nabi juga menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada penyakit sombong, meskipun seberat biji sawi. Itulah kesombongan. Dan para sahabat gemetar juga itu mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesombongan ini. Sehingga ada yang tanya, apakah pakai sandal baru itu termasuk kesombongan? Baju baru itu termasuk kesombongan? Nabi menyebutkan, la. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Tapi yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di sini, inilah yang menyebabkan orang itu terperosok dalam kesombongan ketika dia menolak kebenaran. Dan biasanya memang diakibatkan karena menyepelekan atau meremehkan orang lain. Semoga kita semua ketika mendengar suatu kebenaran, maka langsung diambil. Tidak terlalu penting dari mana itu. Yang penting itu adalah kebenaran. Karena rahmat Allah yang sangat besar kepada kita manusia itu adalah ketika kita mendapati kebenaran al-haq. Itulah rahmat. Bukan uang, bukan harta benda. Karena orang yang punya harta banyak tapi menolak kebenaran celaka. Yang punya jabatan tinggi juga, kalau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain juga celaka. Karena kebenaran itulah sebenarnya yang membedakan kita manusia dengan binatang. Yang kedua, bapak dan saudara-saudara sekalian, Nabi menyebutkan wal ghulul dan khianat. Dulu yang disebut dengan ghulul itu kalau ada salah satu anggota pasukan perang setelah kemenangan lalu kemudian ada pembagian harta ghanimah. Orang yang mengambil harta ghanimah sebelum ghanimah itu dibagi oleh Nabi atau panglima yang memimpin saat itu, maka itulah disebut dengan ghulul. Maka ghulul ini bisa masuk di dalamnya adalah korupsi. Atau mengambil hak-hak orang lain yang itu bukan haknya. Termasuk juga pengkhianatan dan seterusnya. Karena memang ini adalah termasuk dosa besar. Ini berarti tidak mensyukurin karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia itu sudah diberikan haknya masing-masing. Dan Allah memerintahkan untuk silakan makan dan minum dengan cara yang halal. Dan pada dasarnya
Setiap makhluk, termasuk manusia, itu sudah Allah berikan harta, sudah berikan rezeki. Rezeki itu, insya Allah rata-rata melebihi kebutuhan. Tidak kurang. Dan oleh karena itu, boleh dikatakan, pasti kalau ada orang meninggal dunia, itu pasti meninggalkan harta waris. Menunjukkan bahwa sebenarnya Allah sudah kasih rezeki, itu melebihi kebutuhannya. Tapi kenapa orang itu berkhianat? Kenapa korupsi? Itu karena tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti nafsunya sehingga mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang tidak benar. Dan memang bisa kita lihat juga. Karena rata-rata yang korupsi itu bukan yang miskin, tapi justru yang kaya. Yang punya mobil bermerek, yang punya rumah juga banyak, yang punya harta banyak, tapi kenapa masih korupsi? Itulah nafsu. Dan karena itu termasuk dosa besar yang menghalangin seseorang masuk surga. Dan yang ketiga, Nabi menyebutkan wad-dain dan utang. Ya, utang ini memang boleh. Tapi kalau sampai ada orang yang berutang, lalu kemudian sengaja untuk tidak membayarnya, maka itu juga sama dengan pengkhianatan. Bahkan itu sama dengan pencurian. Di zaman Nabi, kalau ada orang yang meskipun mati syahid, tapi karena punya utang, maka tidaklah jadi disolati. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Roh orang yang beriman itu tergantung dengan utang. Bapak dan saudara-saudara sekalian, semoga kita semuanya terbebas dari tiga penyakit ini. Yaitu kesombongan, pengkhianatan atau ghulul, dan utang. Semoga kita terbebas. Semoga kita semua di sini tidak ada yang sombong. Semoga di antara kita di sini tidak ada yang berkhianat. Dan tidak ada di antara kita yang sedang menanggung utang. Kalau ada yang sedang menanggung utang, maka silakan untuk segera diselesaikan. Karena ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah soal utang. Biasa orang itu utang mudah, tapi mengembalikan sulit. Bahkan berliku dan seterusnya. Maka itu akan membelitnya. Dan karena itu Nabi sendiri juga mengajarin kepada kita agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Agar kita dibebaskan dari penyakit utang ini dan juga penindasan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu as-sami'ul 'alim. وَتُبْ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Bapak dan saudara-saudara sekalian, iya, ada yang perlu selalu kita ingat di hari-hari ini, yaitu kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita sudah lama terlupa, karena di sana sebenarnya ada Masjidil Aqsa, masjid yang teristimewa ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan sebenarnya Masjidil Aqsa adalah masjid kedua setelah Masjidil Haram yang dibangun di muka bumi. Dan karena itu tanggung jawab tentang Masjidil Aqsa itu bukan hanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bukan hanya Hamas, tapi sesungguhnya adalah kita semuanya. Dan sudah lebih dari 70 tahun Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita di sana dijajah oleh kaum Yahudi. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali cerita tentang Yahudi, tentang Bani Israel. Itu sekarang kita bisa lihat dengan mata kepala. Begitulah kesadisan mereka. Di mana memang dulu mereka itu ya biasa membunuh para nabi dan para rasul. Dan sekarang kalau membunuh manusia ya biasa saja. Tapi tentu kita sebagai orang yang beriman, kita tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Lalu kita diam. Maka kita orang-orang yang beriman, hendaknya kita sadar. Kita punya tanggung jawab. Dan hendaknya kita mempersiapkan diri kalau nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sikapmu tentang Masjidil Aqsa? Apa sikapmu tentang saudara-saudaramu yang dibantai dan dijajah di Palestina itu? Kamu diam. Bahkan kamu malah ikut-ikutan mendukung Israel, atau kamu sungguh-sungguh membela saudara-saudaramu itu? Hendaknya kita persiapkan. Mari dalam kesempatan-kesempatan seperti ini kita tidak lupa. Karena ini adalah salah satu di antara bekal utama nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pintu jihad, pintu perjuangan yang Allah buka. Dan tentu bukan hanya untuk saudara kita yang ada di sana. Karena yang berjihad itu bisa sangat luas. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang turut mempersiapkan orang yang sedang berperang, sedang berjihad, maka pada dasarnya dia juga ikut berperang itu. Mari kita bersama-sama untuk tidak sekedar melihat, tapi setidaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina dilindungi oleh Allah. Yang meninggal dunia semoga mati syahid. Dan yang masih hidup, termasuk yang anak-anak, dilindungi oleh Allah. Dan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menjadi saksi keimanan dalam sejarah kita hidup sekarang. Masya Allah. Bagaimana saudara-saudara kita di sana tegar. Dengan sedemikian sangat istiqomah. Baik yang tua, yang muda, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang takut mati. Mereka justru minta kepada Allah dianugerahkan mati syahid. Dan karena itu tidak ada habisnya. Menurut hitungan statistik manusia, itu seharusnya sudah habis saudara-saudara kita. Hamas itu sudah habis. Tapi kenyataannya alhamdulillah, kita disadarkan oleh Allah bahwa mati satu, tumbuh seribu. Dan begitu. Dan ini kemudian membukakan mata manusia, bukan hanya yang beriman, di seluruh dunia. Di Amerika demonstrasi, di Roma demonstrasi. Dan kita alhamdulillah terkenal. Bangsa Indonesia ini hari-hari ini terkenal sebagai bangsa dan negara yang paling banyak juga mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu mari kita ambil bagian. Dan di antaranya adalah kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan Masjidil Aqsa, Masjid Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa meskipun hanya sekali sebelum kita meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma waffir lana, Allahumma waffir lana, Allahumma waffir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samian qaribun mujibu da'awat. Allahumma aminna fi watanina, Allahumma aminna fi watanina, Allahumma aminna fi watanina wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi Filistin wa ansurhum nasran aziza wa ahlik al kafarat al yahud al zalimin. Allahumma anqidh al masjid al aqsa مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أكيم الصلاة.